السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, kata dia, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid, faqala ya rasulallah أقاتل وأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل ثم فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، أو كما قال، حديث صحيح رواية البخاري. Seorang sahabat yang bernama Al-Barra radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari seorang laki-laki yang memakai topeng besi datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada satu orang, dia pakai topeng besi. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sampai di depan Nabi, faqala, dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, uqatil wa uslim. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak pergi berperang. Lepas tu, aku nak masuk Islam. Maknanya laki-laki ni tidak Islam lagi masa tu. Tak macam mana dia bersemangat. Tak macam mana dia rasa dia nak kena pergi perang sangat dah. Maka dia jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, uqatil. Wahai Rasulullah, aku nak pergi perang lah ni. Lepas tu, wa uslim, baru aku nak masuk Islam. Qala Nabi SAW, nak puh juga dekat kawan tu. Nabi tanya, kerangak mana? Nabi tanya, bangkit hamba Allah ni. Dia kata, ya Rasulullah, habasahu burdah. Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik ni tak ada. Dia ni terhalang oleh selimutnya. Maksudnya, masa kita bertolak tadi lepas subuh, tak ranggit lagi dia ni. Dia tak ikut kita dalam perang ni kerana dia ni jenis tak ranggit subuh. Nampak? Ada kat jenis macam ni, ada. Dia dengar kata kita kena. Ada juga yang kata. Dia kata, patut mu kena lama dah. Ada. Hak semayang hajat buat ramai, hak baca yasin minta dekat Tuhan yang tu buat ramai kan, hak kata pada muka buat ramai. Apalah hebatnya kita yang hidup zaman lah ni. Zaman Nabi dulu pun ada. Bila Nabi tanya mana Ka'ab bin Malik, jawab ni, jawab. Dia kata, ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik ni tak main pada hidup lagi. Bila dia ni kata macam tu, Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi, bangkit berdiri. Dia kata, bi'sa ma qulta, sungguh kotor apa yang kamu kata. Ha.
air ni. Bila dia dengar kawan ni kata, dia ni tak main pasal apa, saya tak bangkit tidur lagi. Mu'az bin Jabal bangkit, dia kata, bik sama qulta, amat cemar, amat huduk apa yang kamu kata. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairah. Ha, tengok ni, orang beriman punya pula macam mana. Mu'az bin Jabal, bila dia dengar, dia kata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairah. Kalau nak bercakap tentang Ka'ab bin Malik, aku nak bagi tahu kepada kamu ya Rasulullah. Kami tak kenal Ka'ab bin Malik ni, kami tidak kenal dia. Melainkan dia ni orang baik. Kalau hari ni dia tak ada sama dengan kita di dalam perang Tabuk ini, kalau dia tak ada, makna dia ada masalah. Kalau kita nak ingat kata dia ni jenis saja tak mau main, kalau kita duk ingat dia ni takut, kalau kita ni duk ingat macam-macam dekat dia, dia bukan orang dia. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Aku tak tahu mengenai Ka'ab bin Malik ni, melainkan dia adalah orang yang baik-baik. Aku tahu dia ni orang baik. Defense. Ada mesti. Ini selingat lah pasal ramai nak dengar cerita macam ni. Kena sebut juga sikit. Ada masjid jadi bergaduh. Sebahagian ajak main kita buat semayang hajat. Kesian ustaz kita kena. Hak duk pergi masjid setiap malam juga. Dia kata apa nak semayang hajat apa. Dia salah biar ni ke dia. Jadi bergaduh. Gaduh sikit lah. Tak ada apa bergaduh. Tengkang apa itu dah. Tak mau sudah kami nak buat. Jadi lagu tu. Saja abang bila. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan semua orang suka kat dia. Tuan-tuan tahu tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, manusia yang Allah paling cinta, Allah paling kasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ada orang tak suka dia. Apa kata kitanya? Ya. Selesai perang Tabuk, Nabi SAW balik ke Madinah. Nabi menjadi kebiasaan dia bila dia balik daripada Madinah. Bila dia balik daripada satu-satu musafir yang jauh. Bila Nabi sampai saja di Madinah, Nabi akan pergi ke masjid. Nabi akan semayang sunat. Semayang sunat dulu, dua rakaat di masjid. Ini kebiasaan Nabi. Dalam hadisnya dia kata, wa kana iza qadima min safar bada'a bil masjid. Faraka'a fihi raka'atain. Ini kebiasaan Nabi. Dia pergi musafir mana pun, kalau dia keluar daripada Madinah pada satu perjalanan yang melebihi dua marhalah. Apabila dia pergi musafir, sama ada atas tujuan peperangan, ataupun atas tujuan ziarah, ataupun ke mana juga, Nabi balik daripada perjalanan jauh, Nabi sampai saja, bada'a bil masjid. Nabi akan singgah masjid dulu sebelum balik rumah. Nah, ini sunnah. Kalau kita nak buat, amat baik, tuan-tuan. Amat baik. Nabi singgah di masjid. Bada'a bil masjid faraka'a fihi raka'atain. Nabi semayang sunat dua rakaat. Maka balik daripada perang Tabuk, Nabi singgah di masjid, Nabi semayang dua rakaat. Bila habis saja Nabi semayang dua rakaat, ada 80 orang duk kiu nak jumpa Nabi. 80 orang ni adalah orang yang tergelincang, tak ikut serta dalam perang Tabuk. 80 orang termasuk Ka'ab bin Malik. Masing-masing duk kiu tunggu. Tunggu Nabi habis semayang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang-seorang mai jumpa Nabi, mai bagi alasan. Pasal apa dia tak ikut serta dalam perang. Kerana sahabat semua tahu peperangan pada masa itu amat penting. Kerana peperangan itu nak memastikan kesinambungan Islam. Islam yang kita terima hari ini adalah Islam yang didirikan, yang dibina di atas titisan darah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Seorang-seorang jumpa Nabi, semua duk bagi alasan. Tiba giliran Ka'ab bin Malik. Bila sampai dekat dia, kata Ka'ab bin Malik, falamma salamtu tabassama tabassumal mughdha. Ka'ab bin Malik tunggu lah sekali. Dia biar dia nombor 80. Dah orang semua clear dah. Dia sampai depan Nabi. Falamma salamtu. Apabila aku bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tabassama.
Dia kata Nabi senyum kat dia. Tabassumal mughdha. Dia kata tapi senyum Nabi itu senyum marah. Dia kata. Boleh kenai. Aku bagi salam dekat Nabi. Nabi jawab salam aku. Nabi senyum. Tapi aku tahu senyum Nabi ini senyum marah dekat aku. Nabi tanya dia. Maka jawab Ka'ab bin Malik. Dia kata, ya Rasulullah, aku akan cakap yang benar. Aku tidak akan bohong kamu. Aku akan cakap yang benar kerana aku takut Allah. Dia kata. Kata Ka'ab bin Malik, wallahi ma kana li uzrun. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, aku tak pergi perang ni, sebenarnya aku tak ada uzur apa. Terus terang cakap, tak mau bohong apa. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma kana li uzrun, aku tak ada uzur apa yang tak pergi perang ni. Betul-betul sebetul. Wallahi ma kuntu qat aqwa wala aithara minni hina takhallaftu ank. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, tidak pernah aku rasa sehat, aku rasa kuat, aku rasa lapang macam ni. Melainkan ketika aku tak pergi perang sama dengan kamu. Aku betul-betul sehat, aku betul-betul lapang, aku betul-betul kuat. Tapi saja aku tak pergi perang dengan kamu. Semata-mata kerana kelalaian aku. Aku teralih, aku tak ada nak bersiap dan pasukan tentera sudah meninggalkan aku. Aku tak ada sakit apa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar penjelasan dia, Nabi kata, "Amma hadza faqad sadaq." Nabi kata, "Wahai Ka'ab, betulkah apa yang kamu beritahu aku ni? Kamu tidak ikut aku pergi berperang sedangkan kamu tidak ada uzur apa-apa. Betulkah yang kamu beritahu aku ni?" Dia kata, "Na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Aku tak bohong kamu." Nabi kata, "Faqum hatta yaqdi Allahu fik." Nabi kata, "Lah ni kamu bangun, kamu pergi balik. Aku tak mau jumpa kamu sehinggalah Allah putuskan hukuman kepada kamu. Pergi balik." Nabi kata. Kecil hati dah tuan-tuan. Dalam waktu kita memerlukan tenaga untuk buat kerja untuk Islam, ada orang cuai. Kerana kecuaian dia, maka tenaga tak cukup untuk turun pergi berpulang. Kecil hati dah. Kecil hati. Orang lain boleh sacrifice, boleh korban masa, boleh korban duit ringgit, boleh korban keluarga, boleh korban segala-galanya untuk agama, untuk Islam. Hang buat mudah. Dengan kerana buat mudah, hang kami turun dengan bilangan tentera yang kecil. Nabi kecil hati. Maka Nabi kata kat dia, "Faqum, hang bangkitlah ni. Hatta yaqdi Allahu fik." Aku tak mau jumpa hang sehinggalah Allah putuskan hukuman untuk hang. Fik, Nabi kata. Bila keluar Ka'ab bin Malik ini, Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat semua. Nabi kata, jangan ada siapa di kalangan kamu semua yang berurusan dengan Ka'ab bin Malik dalam tempoh Tuhan nak bagi keputusan dekat dia. Maka semua sahabat Nabi tidak bercakap dengan Ka'ab bin Malik. Arahan Nabi. Ka'ab ditanya apa pun, mereka diam. Kalau boleh, mereka nak pergi ke lemah. Mereka tak mau cakap dengan dia. Pasal Nabi pesan dah, putuskan segala hubungan dengan Ka'ab bin Malik. Dia tak boleh duduk di rumah. Nabi tunjuk tak suka dekat dia. Nabi arah sahabat-sahabat semua supaya tidak suka kepada dia. Dia tak boleh duduk di rumah. Dia pergi cari Nabi. Bila dia sampai depan Nabi, dia tengok muka Nabi. Nabi pelari muka. Nabi tak mau tengok dia. Ini cerita dalam hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Dia sampai depan Nabi. Dia tengok Nabi. Nabi beralih muka tengok ke lain. Nabi tak mau tengok dia. Bahkan Ka'ab bin Malik bagi salam dekat Nabi. Nabi tidak jawab salam dia. Tuan-tuan, tak usah kata Nabi lah. Kita duduk dalam kampung ni, kita jumpa Tuan Imam, kita bagi salam. Tuan Imam tak jawab salam kita. Tuan-tuan rasa macam mana? Sakit demam, lorak esok ni, mati, kenduri, kenara, kita nak pergi minta tolong dia, kita nak pergi menghadap dia. Tiba-tiba kita jumpa dia, dia beralih muka pergi ke lain, tak mau tengok kita. Tuan-tuan rasa macam mana? Ka'ab bin Malik bukan tu imam masjid kampung dia. Nabi yang menjadi ikutan semua orang yang hidup pada zaman dia. Nabi tidak mau tengok muka dia. Nabi alih muka ke lain. Nabi tidak mau jawab salam dia. Cukup 40 hari. Nabi tidak bercakap dengan dia. Sahabat-sahabat Nabi tidak bercakap dengan dia. Cukup 40 hari Nabi panggil bini dia. Nabi pesan pula dekat isteri Ka'ab bin Malik ini. Jangan kamu dekati suami kamu.
Oh, karut lagi. 40 hari cukup-cukup, Nabi panggil isteri dia. Kamu jangan dekati suami kamu. Setelah 50 hari. Selepas 40 hari itu, tambah lagi 10 hari. Setelah 50 hari putih hubungan dengan dia, Allah turunkan surah Taubah ayat 117 sampai 119. Allah turunkan surah Taubah ayat 117, 119. Surah itu dinamakan surah Taubah ataupun dipanggil surah Bara'ah. Kerana mengambil sempena cerita Ka'ab bin Malik ini. Itu dia. Tuan-tuan, besar. Di sisi Allah, tidak mau ikut berjihad, ini soal besar. Tidak tunjuk sayang kepada Islam, ini soal besar. Takut menghadapi risiko atas nama Islam, ini soal besar. Orang Islam tidak boleh ada sikap macam tu. Maka Allah waktu pun ayat firman Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil 'usrah. Allah waktu pun ayat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat nabi, orang muhajirin, orang ansar dan orang-orang yang mengikut nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam waktu kesulitan. Bila turun ayat tu, Nabi faham bahawa ayat ni Allah nak jelaskan bahawa Ka'ab bin Malik ni waktu sama-sama hijrah dulu, dia sama dengan Nabi. Waktu susah dulu, dia sama dengan Nabi. Cuma sekali dalam kes perang Tabuk. Bukan saja ta'afi, kerana kecuaian dia, dia tak ikut serta sama dengan Nabi. Laqad taballah, Allah sudah terima taubat dia. Ayat ini turun, sebaik-baik sahaja Nabi SAW selesai semayang subuh. Habis-habis semayang subuh, Allah turun ayat ni. Bila Nabi SAW terima ayat ni, cepat-cepat Nabi panggil sahabat yang ada di belakang Nabi. Nabi kata, cepat kamu pergi ke rumah Ka'ab bin Malik. Aku nak jumpa dia lah ni juga. Tuan-tuan, Nabi dia kalau marah orang kerana Allah. Nabi kalau dia sayang orang kerana Allah. Nabi tidak marah dan tidak sayang kepada orang kerana lain daripada Allah. Kalau orang buat naya ke dia, tak apa. Dia boleh terima. Tapi jangan orang tu kata apa-apa dekat Allah. Dia tak boleh dengar. Ini Nabi SAW. Nabi suruh sahabat dia, cepat-cepat kamu pergi rumah Ka'ab bin Malik, bagi tahu dekat dia. Sudah turun ayat, Allah sudah ampunkan dosa dia. Panggil dia, aku nak jumpa dia lah ni. Sahabat Nabi bila dengar macam tu, lari ke rumah Ka'ab bin Malik ini. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Daripada jauh lagi duk khaya dah. Wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. Wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. 3 kali. Wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. Kata Ka'ab bin Malik, fakharartu sajidan. Dia duduk dalam rumah ni, dengar sahabat ni duk khaya, wahai Ka'ab, bergembiralah. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Dia kata, fakharartu sajidan. Aku tahu dah, berita baik tentu dah mai dekat aku. Cepat-cepat sujud syukur. Ini orang Islam, tuan-tuan. Dengar-dengar kata dibebaskan, sujud syukur. Alhamdulillah. Macam tu. Ya. Sujud syukur. Siapa lagi kita nak boleh terima kasih kalau tidak Allah? Dia ni dengar-dengar sahabat Maya Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. Dia dengar kata bergembiralah tu, tahulah. Fakharartu sajidan, aku sujud terus. Wa araftu anna qad jaa faraj. Maka aku sudah tahu sesungguhnya kelapangan sudah mai kepada aku. Seronoknya Ka'ab bin Malik ini, seronok terus lari pergi jumpa Nabi, ayam mata berlenang. Bila sampai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, aku sedekahkan semua harta aku untuk Allah dan Rasul. Ya. Wahai Rasulullah, aku sedekahkan semua harta yang ada dekat aku ni, aku sedekahkan untuk Allah dan Rasul. Nabi dengar macam tu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, amsik ba'da malik fa huwa khairun lak. Nabi kata, sebahagian daripada harta itu kamu simpan. Sebahagian sahaja kalau kamu nak infak pada jalan Allah. Kerana menyimpan sebahagian itu, fa huwa khairun lak. Itu baik bagi kamu. Kerana itu nak sara keluarga kamu. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena dengar benda-benda macam ni. Bila kita dengar benda-benda macam ni, dan kita boleh nampak. Yang pertama, Islam ni cukup mahal. Di sisi Tuhan cukup mahal. Sahabat-sahabat Nabi beli Islam dengan darah. Sahabat Nabi beli Islam dengan darah. Kita hari ni beli Islam dengan peluh. Tak terbit darah atas nama Islam. Peluh saja. Peluh. Pasal apa? Pasal ramai. Malam ni hangat sikit peluh. Tak ada apa. Nak banding kita dengan para sahabat Nabi bukan bandingan dia. Tapi buatlah yang terdaya untuk Islam. Kerana yang kita buat ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala, ada ganjaran disediakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 215. Muka surat 215. Kita masuk tajuk baru, dia kata bab maja'a fi husnil khuluq. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan elok perangai. Ini tengok satu tajuk malam ni, betapa Islam menekankan tentang akhlak mulia. Islam mahu orang Islam ni akhlak mulia. Walau dalam apa keadaan sekalipun, akhlak mesti dijaga. Akhlak mesti dipelihara. Akhlak, Nabi SAW kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara urusan penting yang aku bawa ialah menyempurnakan akhlak yang terpuji. Agenda utama Nabi ialah mengajak orang Islam supaya orang Islam ini ada akhlak yang terpuji. Ketahuilah saudaraku, elok perangai itu satu sifat yang dipuji pada syarak. Perangai kalau baik, kalau elok, Allah cukup suka. Maka yang dikatakan elok perangai itu ialah seperti ada bersifat beradab sopan dan santun, tiada membesarkan diri dan tidak riak dan tidak lekeh mara. Di antara yang dikatakan adab yang baik, akhlak yang baik itu ialah kita ni hendaklah jadikan diri kita orang yang ada adab. Maknanya orang yang ada adab itu ialah orang yang tidak besar diri, tak berasa kita besar. Orang yang beradab itu ialah orang yang tidak riak, tidak menunjuk-nunjuk. Orang yang ada adab itu ialah orang yang tidak lekas marah. Kalau dia nak marah, kerana Allah. Kalau kerana orang buat dia, orang buat nanya dia dan sebagainya, hidup marah tak tentu punca, ini tidak ada akhlak. Itu maksudnya. Tidak perampus. Perampus ni perongai. Tak perongai. Orang yang akhlak baik ialah orang yang tidak perongai. Tidak congkak. Congkak maksudnya tidak sombong. Tidak dengki dan tidak hasad. Tak ada nak dengki, nak hasad, nak iri hati, nak apa dekat orang, tak ada. Hati bersih. Dengan orang hati bersih. Tak ada ingat dia ni, dia ni aku sakit hati, tunggu kat dia. Kita buat apa-apa, fikir nak buat naik kat orang. Tak ada. Sifat macam tu tak ada dalam diri. Tak ada. Sifat macam tu tak ada dalam diri dia. Tidak khianat. Tak ada pasal-pasal. Bila sakit hati ke orang tu, sakit hati saja tak apa. Bila buat kianat, buat naik ke orang pula. Tidak penipu. Sebaliknya ada sifat malu. Ada menyempurnakan janji. Ada lemah lembut kelakuannya. Dan lainnya daripada perangai yang elok-elok. Oh. Ini dipanggil orang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Yang ni semua kita tahu, tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita nak buat tak boleh. Siapa yang tak tahu kata cakap bohong ni tak bagus. Tapi nak jaga diri supaya tak bohong ni tak boleh. Dia gaduh nak bohong. Cakap dalam sehari ni kalau dijumlahkan cakap betul ni berapa minit aja. Hak lain pembohong. Dekat bini pembohong, dekat anak-anak pembohong, dekat kawan pejabat pembohong, dekat orang kampung pembohong, cakap bohong. Walhal tahu kata cakap bohong ni tak bagus tapi bohong. Kita susah, kita nak buat diri kita jadi orang yang ada akhlak, susah. Begitu. Maka siapa-siapa yang bersifat elok perangai itu, bertuahlah ia. Kerana dengan elok perangai itu, menjadi berat timbangannya di hari akhirat esok. Itu dia. Bukan kecil. Dia punya balasannya.
Kalau kita boleh jadikan diri kita ni orang yang akhlak baik, perangai elok dan sebagainya, balasan dia apa? Hari akhirat esok, waktu ditimbang amalan kita, Nabi SAW kata, nak janji lain tak boleh. Tetapi, janji yang dapat kepada orang akhlak baik ni, timbangan amal dia akan berat belah kebaikan. Begitu. Demikianlah tersebut dalam hadis. Seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya, An Abi Darda radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. لرواية كتب صعبا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نامونا أبي الدرداء رضي الله عنه بحوصان النبي صلى الله عليه وسلم telah bersabda ia tiada daripada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan orang mukmin pada hari kiamat itu melainkan perangai yang elok. Di antara benda yang boleh membantu bila amal kita ditimbang berat belah baik, di antara benda yang boleh membantu beratkan timbangan belah kebaikan ni ialah perangai elok. Dah kita dengar hadis ni, apa yang kita perlu buat ialah jaga akhlak kita bagi elok. Hidup kenal ke orang tak boleh? Orang tu mengajak ugama elok-elok pergi buat kenal. Ada ke satu pasal? Bukan kita samun harta siapa pun. Bukan kita cabul anak darah siapa pun. Tak ada apa pun. Mengajak agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu dia kata, wa inna allaha la yubghidul fahishal badhi. Dan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala benci ia akan orang yang pelucah lagi pencabul. Bukan cakap Tuhan marah. Tuhan benci kepada orang hak jenis pelucah dan pencabut. Bercakap kotor. Suka sebut benda yang lucah-lucah, yang kotor-kotor. Bercakap aja je. Terkejut sikit, latah mencabut. Nak maki orang, nak marah orang, mencabut. Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Abi Hurairah dan Anas bin Malik dan Usamah bin Syarik. Dan katanya lagi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Hadis ini hadis sahih. Masalah. Elok perangai itu menyampaikan kepada beberapa darjat yang tinggi di hari akhirat. Ini pula dia nak beritahu, orang yang perangai elok di hari akhirat itu Allah angkat darjat dia bagi tinggi. Demikianlah kata yang tersebut di dalam hadis yang datang riwayatnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bahawasanya seorang hamba Allah itu sampai ia dengan sebab elok perangainya akan yang besar daripada derjat-derjat di hari akhirat. Itu dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang-orang yang akhlaknya elok masa di atas dunia, di hari akhirat itu Allah angkat derjat dia. Duduk pada derjat yang tinggi dan kedudukan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semulia-mulia martabat, sedangkan bahawasanya ia seorang yang dha'if ibadatnya. Itu dia. Walaupun dia ni di atas dunia, dari segi ibadat dia dha'if. Kalau orang dia rajin puasa sunat Isnin Khamis, tiap-tiap Isnin, tiap-tiap Khamis puasa sunat. Kalau orang ni di atas dunia dulu semayang sunat malam ni, Masya Allah, Allah yang mengetahui, semayang sunat malam ni tak pernah tak bangkit malam. Dia ni semayang sunat malam ni nantilah dua minggu ke seminggu, dua minggu sekali baru bangkit semayang malam. Puasa sunat ni tunggulah sebulan baru ambil sehari puasa sunat. Dia ni dari segi ibadat dia dha'if sekali. Cuma kelebihan dia akhlak cukup baik. Kau nak maki hamun tak tentu sebab, dah sekali-kali. Kau nak bercakap, mencarut, lucah, cakap huduh dan sebagainya, dah sekali-kali. Kau kata ingat nak buat kianat ke orang dan sebagainya, dah sekali-kali. Dia ni di atas dunia orang yang cukup menjaga soal-soal yang macam ni. Ibadat dia tak sekarang mana, tapi akhlaknya hebat sekali. Di hari akhirat itu, kata Nabi SAW, Allah bagi dekat dia derjat yang tinggi. Begitu. Dan sesungguhnya sampai ia dengan sebab huduh perangainya akan derjat di dalam neraka jahannam. Dan ada pula orang Allah letak dalam neraka jahannam semata-mata kerana perangai huduh. Walaupun ibadat dia kuat, semayang, puasa dan sebagainya cukup rajin buat, tapi perangai huduh.
Tengok ke cakap maki hamun dan sebagainya. Kata, tengok-tengok dia puasa hari tu. Hari dia duk maki hamun orang ini. Dimakinya pula bukan maki ahli maksiat. Dimakinya orang-orang yang baik-baik. Dia maki tu bukan maki ahli maksiat. Ahli maksiat ni Allah pun celah. Ahli maksiat Allah celah. La'anallahu akila riba. Allah melaknat orang-orang yang makan riba. Orang yang buat kerja yang Allah larang ni bukan kata manusia boleh kata ke dia. Allah pun laknat dia. Dak ni, hak duk cerita kata duk caci maki duk dan sebagainya ni, duk caci duk maki orang-orang yang baik-baik. Dia kata ke tok guru, dia kata dekat orang alim, dia kata dekat orang yang tak patut dia kata. Dia kata dekat orang-orang tu, kita dengar dia duk kata ni, kita nasihat dia. Apalah kamu ni, dia duk kata dekat orang-orang yang macam ni semua. Hei, dia kata aku kata ada pasal. Hai ingat apa, aku puasa ni hari ni. Ada orang macam tu. Aku puasa ni hari ni. Nah, kalau puasa tak ada lah cakap macam tu. Hai dia kata aku pula, aku kata kat dia ada pasal. Tuan-tuan, ramai dalam masyarakat kita lah ni, dia tak betul, tapi dia rasa dia betul. Hai ni susah. Dia tak betul, memang tak betul. Tapi dia duk kata dia betul. Jenuh kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ramailah orang-orang yang macam ni, ada melakukan ibadat dan sebagainya, tetapi oleh kerana akhlaknya keji dan akhlaknya cemar, maka Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dia di dalam neraka jahannam. Dia kata. Masalah elok perangai itu ialah kemuliaan sampai turun temurun. Elok perangai ni adalah satu kemuliaan, dia kata. Sampai bila-bila pun orang akan sebut orang yang elok perangai ni. Orang akan sebut. Maka kemuliaan itu turun temurun. Dia kata. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bagi Abu Dzar, ya Abu Dzar, la aqla katafir wala wara'a kal kaffi wala hasaba ka husnil khuluq. Itu dia Nabi bagi pesan kepada Abu Dzar. Tuan-tuan, saya sebut banyak kali dah, Abu Dzar ini sahabat Nabi yang cukup hebat, tuan-tuan. Kita nak buat macam dia, tak terbuat. Abu Dzar Al-Ghifari, sejarah dia. Dia daripada Qati'un Tariq. Daripada kerja dia penyamun. Qati'un Tariq, maksudnya orang yang duk samun barang dagangan tengah jalan ni. Qati'un Tariq. Bila ada rombongan dagangan nak bertolak daripada Syam, nak pergi ke mana, kata, dia nanti duduk tengah jalan, dia nanti ambush di tengah jalan. Ni, yang kata Abu Dzar Al-Ghifari, zaman dia sebelum jadi Islam, belum jadi sahabat Nabi. Dia penyamun di tengah jalan. Kenai dengan Nabi SAW, masuk Islam di tangan Nabi SAW, kemudian korban habis-habisan untuk Islam bersama dengan Nabi SAW. Sampai pada hari dia wafat, pada hari dia mati, Abu Dzar Al-Ghifari, pada hari dia mati, tak ada apa ke dia ni. Melainkan ada sehelai jubah. Yang jubah itu kalau nak guna buat kapan tak lepas. Bila pakai tutup apa semua begitu begini, nampak kaki. Bila tarik turun ke bawah, nampak begini, nampak kaki. Bila tarik turun ke bawah, nampak kepala. Nak kapan tak lepas dengan baju yang ada ke dia. Sehinggakan isteri menangis. Turun pergi minta tolong orang. Orang tolong mai. Bagi kain dan sebagainya untuk kapan mayat dia. Abu Dzar Al-Ghifari. Dia pernah pergi bagi satu ceramah. Di satu tempat. Yang pada masa itu Khalif Gubernur tempat itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pergi bagi ceramah. Dia bila bagi ceramah, orang yang dengar menangis. Abu Dzar Al-Ghifari bila dia bagi ceramah, dia bagi ceramah, orang yang dengar ceramah dia tu menangis. Di antara yang menangis itu ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, katibul wahyi, seorang penulis wahyu Nabi. Muawiyah pergi dengar Abu Dzar Al-Ghifari, dia kata Muawiyah menangis. Muawiyah balik ke istana dia, dia tak boleh nak tidur. Dia panggil khadam dia, dia bagi duit 1,000 dinar, dia kata kamu tolong pergi bagi dekat Abu Dzar Al-Ghifari. Khadam ni pergi jumpa Abu Dzar, bagi dekat Abu Dzar duit 1,000 dinar. Gubernur bagi dekat kamu. Esoknya apabila pagi,
Muawiyah nak test balik. Nak test balik, betul ke dia ni? Dia panggil khadamnya balik, dia kata, kamu pergi pula jumpa Abu Zar, minta balik duit aku yang 1,000 dinar. Khadam ni pergi. Bila sampai dekat Abu Zar, apa Abu Zar kata? Dia kata, Allahu Akbar, aku minta maaf. Duit tu aku dah bahagi-bahagikan kepada orang miskin. Dia dapat duit 1,000 dinar semalam. Orang bagi kat dia semalam lepas Aisyah. Dapat duit tu sebelum menjelang subuh. Malam tu dia tak tidur. Dia pergi cari orang susah bagi duit yang gubernur bagi ke dia. Tuan-tuan boleh buat macam tu? Saya kata tuan-tuan, saya pun tak boleh. Abu Zar Al-Ghifari boleh. Ini sebab kita kena respect dia. Bercakap semua orang boleh. Nak buat macam tu, siapa yang boleh? Abu Zar Al-Ghifari boleh buat macam tu. Boleh. Khadam ni balik bagi tahu dekat Muawiyah. Dia kata, wahai Muawiyah, dia bagilah duit tu dekat orang semua. Muawiyah tak percaya. Kau pergi balik dekat dia, suruh dia kutip balik duit tu daripada orang yang dia bagi. Aku nak balik duit 1,000 dinar tu. Saja Muawiyah nak test. Khadam ni pergi. Dia kata, tak apalah kalau macam tu, jom ikut dia pergi. Dekat orang-orang yang dia bagi semalam ni, dia pergi minta tolong. Dia kata, nak kena ambil balik. Dia kata. Pasal apa? Pasal orang yang bagi duit ni kat aku, dia nak balik duit ni. Dia kata, aku pun tak ada apa lah. Dapat, tak dapat penuh. Hak mana yang kata dah belanja dah, tak apa-apa semua. Hak bagi, bagi balik dekat Khadam ni, dia bagi balik dekat gubernur. Aku minta maaf kerana aku dah bagi ke orang. Hak mana yang tak cukup, aku berhutang dengan dia. Aku akan bayar hutang tu. Muawiyah bin Abi Sufyan bila pasti benda ni, menangis dia. Ni Abu Zar Al-Ghifari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dekat Abu Zar Al-Ghifari, kata dia, ya Abu Zar, la aqla ka tadbir. Wahai Abu Zar, tiada akal seperti tadbir pada segala pekerjaan keluarnya dan terbitnya. Maksud dia apa? Kadang-kadang Arab ni tuan-tuan, bila kita baca Arab tu kita faham, baca terjemah dia jadi tak faham pula dah. Ini lu tu. Dia kata, ya Abu Zar, la aqla ka tadbir. Dia terjemah di bawah, dia kata, wahai Abu Zar, tiada akal seperti tadbir pada segala pekerjaan keluarnya dan terbitnya. Apa dia? Maksud dia, bahasa Arab ni tak boleh terjemah. Harfan dia harfin begitu. Ambil makhum dia. Makhum dia apa? Nabi kata, ya Abu Zar, la aqla ka tadbir. Wahai Abu Zar, tidak dianggap seseorang itu berakal. Melainkan setelah dia reti mentadbir dan mengurus segala-galanya. Kalau dia ni satu orang yang boleh urus diri sendiri, boleh urus masa, boleh urus orang, boleh urus semua. Orang yang boleh mengurus dan mentadbir segala benda, ini orang berakal. Kalau dia tak reti nak tadbir, nak urus diri sendiri, dia orang tak ada akal. Itu maksudnya. Tidak dianggap orang tu orang yang berakal selagi mana dia tak boleh nak urus diri sendiri. Itu maksudnya. Faham tak? Kita main duk ceramah, gedung-gedung ceramah kan? Orang pindah tengok rumah kita, bini pun tak pakai kelumbung. Yang duk ceramah gedung-gedung ni. Ini besar. Hang lagi baik tak pakai ceramah lah. Balik duduk rumah lah. Pergi ceramah kat bini hang pun pakai kelumbung dulu. Anak urus keluarga pun tak boleh. La aqla. Orang yang macam ni, dianggap orang tidak ada akal. Dia kata. Itu sebab Islam dia main dengan ayat apa? Dia kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Nampak? Step dia. Kita mau perkemah dulu. Takak mana boleh perkemah kita bagi elok dulu. Selesai diri kita, keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita, yang duk tidur sekatir dengan kita, yang duk makan nasi seperiuk dengan kita. Yang ni mau atok bagi elok dulu. Lepas pada tu baru turun ayat, wahai Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, fi tolong bagi peringatan kepada adik-beradik yang terdekat. Baru mai adik-beradik, makcik, maklong, maklong kita apa semua pi atok depan ni dulu, lepas tu pi kepada orang ramai. Setelah kita buat kerja ni, kita cuba nak urus, ada satu dua orang dalam kumpulan adik-beradik kita yang bantah, yang ketegak, itu sunnatullah. Itu perkara biasa sebab nabi-nabi pun ada diuji dengan adik-beradik yang ketegak ni. Tapi kalau semua, sampai habis semua keluarga kita, the whole family, semua pun kita tak boleh buat apa-apa ni hang ni.
Maka Nabi pesan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, la aqla katadbir. Tidak dianggap orang tu berakal, orang ada akal. Selagi mana dia tak reti nak mengurus apa yang ada di depan dia. Masa dia, dia kena pandai urus. Keluarga dia, dia kena boleh urus. Diri dia sendiri, dia kena pandai urus dan sebagainya. Wala wara'a kal kafi. Dia kata, dan tiada wara' seperti meninggalkan daripada segala yang haram. Dan jaga diri daripadanya. Apa pula dah maksud yang tu? Maksud dia, dia kata, wala wara'a kal kafi. Dan tidak dianggap seseorang itu wara', melainkan setelah dia boleh kontrol diri dia, tak buat benda yang haram. Benda yang haram. Kal kafi. Kaf, maksud dia, kontrol. Selagi mana dia tak boleh kontrol diri dia, dia tak boleh nak buat lain. Aku tak boleh buat yang tu. Pasal apa? Pasal yang tu haram. Dia kontrol diri dia. Tak buat benda yang haram. Maka orang yang boleh kontrol diri, ini orang wara'. Nabi kata. Bukan orang hak mata nak kacau tu. Setengah orang dia kata, wara' semua dia ni kata. Macam mana kata dia wara'? Mata sampai tak, tak tengok, tak nampak orang. Tu bukan wara', tu mengantuk. Yang tu mengantuk. Mata bukan ukuran wara'. Kecuali mata dia tak memandang benda-benda tak elok, itu ciri-ciri wara'. Tapi kalau mata lagu main mengaji duduk pejam, tu bukan wara'. Itu warokok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi kata tidak dianggap orang itu wara' selagi mana dia tak boleh kontrol diri dia. Jangan buat benda haram. Dia boleh kontrol diri dia, jangan buat benda haram. Dia ada ciri-ciri wara'. Ni lambat orang abang ni. Dia pun kata, kulim ada babim ya, boleh piongzong. Piongzong. Lepas tu, duk hantuk kepala pijang masjid. Duk hantuk kepala pijang masjid. Dia kata, baru kemarin pergi bubur 70 ribu dah. Hari ni dia pun mengangkat. 70 ribu. Dan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan sikit. Aduk main mengaji masjid ni. Bukan sikit. Tidur botong sekali. Jumpa aku pakai angkat tangan. Kenai tahu mana ni? Aduk belakang dengan depan tu kenai tu. Kenai di masjid Benang Temusuh. Cantik punya tempat yang kenai tu. Pi juga berasuh mondok. Aduk habang dah. Aduk habang dah. Dalam Islam, pelaburan kalau menjanjikan pulangan yang tetap, itu riba. Itu salah. Saya ada duit. Tapi saya tak pandai meniaga. Tuan-tuan pandai meniaga tapi tak ada duit. Maka kita boleh berkongsi untuk buat meniaga. Saya buat keluar modal bagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan guna kepandaian tuan-tuan untuk pergi meniaga. Kita buat agreement. Masa saya bagi modal, tuan-tuan nak pegang duit saya nak pergi meniaga, kita buat agreement. Untung esok 60-40. Kamu yang tolong meniaga ambil 60, saya yang work block modal ambil 40. Kalau rugi, kita sama-sama tanggung. Kalau untung 100, hang ambil 60 ringgit, aku ambil 40 ringgit. Macam tu. Itu diluluskan oleh agama. Yang ni kita ada duit, kita ambil duit kibuh tu, dia kata, apa tak usah risau, apa tak usah fikir apa, janji 2 minggu, aku bagi dekat apa 16%. Mana boleh, meniaga bukan tentu, tiap-tiap minggu, tiap-tiap untung, tak boleh tentu. Orang meniaga ni ada hari untung, ada hari rugi. Bila kena tangkap keset, lagu sikit. Bila lepas keluar ni, mesti ramai lagi. Dia tak tentu, benar ni dia fluctuate. Dia fluctuate, dia tak tentu. Bulan depan mai korang boleh sikit. Pasal apa dia berasa tengok tak ada lebang apa pun, tak yakin lah. Bulan depan tak yakin dia berasa. Kalau itu tujuan kita, mai jadi tak ada apa, malam ni boleh yang tu lah. Kita kena set balik, perbetul balik, buat alignment balik, apa semua tuning buat balik. Maksud kita ni kerana Allah. Kita main ni sebab kita nak ambil sedikit ilmu, mudah-mudahan dengan ilmu itu mampu mengubah sesuatu yang tidak baik yang ada pada diri kita. Tak banyak sikit kita boleh mencedok satu pengajaran, satu pengalaman dan sebagainya untuk kebaikan kita. Kalau itu matlamat kita, Allah akan pasti memberikan kebaikan pada kita. Dia macam tu. Dia duduk main masjid, duduk mengaji, duduk apa elok dah dengar kata. RM70,000 buat dia. Nampak? Lepas ni kalau ada pula
apa daripada kulim dia pergi buka di banah bau, banah bau pula berkati. Tak pernah serik. Tak pernah serik. Hai, dia kata macam Pak Mantelo kot. Ya dah. Ada yang ni kemah yang ni dok. Ada dia kata kalau tak macam Pak Mantelo macam sungai ulang. Ada tak tak. Sungai ulang pun dah Pak Mantelo pun dah. Yang ni, yang ni okey meh. KO. Kan? Dia mai pula buat nama lagu duk bunyi arak-arak pula sikit. Lagi takkanlah. Lagi takkanlah. Haduk dia dengar ceramah duduk depan sekali. Masuk mula sekali. Pasal apa? Pasal company nama Arab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lihat saja kita sebut benda ni. Pasal apa? Syarah Melayu kita ni hingga duk terkenal. Lepas itu terkenal. Lepas itu terkenal. Lepas itu terkenal. Tak tahu berapa kali lagi nak terkenal. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang Islam, orang yang beriman ini la yadkhulu fi juhri dhabbin marratain. Nabi kata kalau orang ni Islam, kalau orang ni beriman, dia tak akan jatuh lubang bewak dua kali. Dia kena sekali, dia akan ingat sampai mati. Dia tak akan kena, lepas tu kena lagi, lepas tu kena lagi. Orang Islam, orang beriman tidak sepatutnya jadi macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya hangguk pun hangguk sajalah nak buat apa dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya orang tu tanya saya banyak kali dah bab ni dulu ni. Tu tanya banyak kali dah masjid, tu tanya masjid. Dan kita pun duk jawab dah. Kita duk jawab dah. Dalam duk jawab dah tu kawah duk dengar dah tu tibuh juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah itu ceritanya. Baik, tahu mana lah tadi. Ya. Baik, yang ketiga, Nabi SAW menasihatkan Abu Dzar, dia kata, wala hasaba ka husnil khuluq. Maksudnya, dan tiada kemuliaan turun-temurun daripada tok nenek, dan tiada kemegahan lebih daripadanya, seperti mana eloknya perangai. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW kata, kemuliaan seseorang itu tidak dilihat daripada tok nenek dia. Walaupun tok dia dulu orang hebat-hebat, walaupun pak dia dulu orang hebat-hebat, tapi kalau dia karut-karut, maksud dia begitu. Dia tak boleh tumpang siapa-siapa punya nama. Hak hebat tu dia dengan Tuhan, dia. Kita nak hidup tu yang nama dia tak boleh. Melainkan kita buat lagu macam mana dia juga. Maka kita dinilai sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran pun jelas tentang benda ni. Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling takwa. Dia kira macam tu. Bukan kerana keturunan, bukan kerana ringgit, bukan kerana latar belakang keluarga dan sebagainya. Ini semua tak diambil kira. Yang penting apa dia? Yang penting kemuliaan dilihat kalau sekiranya kamu ada akhlak yang terpuji, maka kamu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah elok perangai itu sampai ia kepada derajat orang yang semayang dan orang yang puasa. Demikianlah tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min shay'in yudha'u fil mizan aqalla min husnil khuluq." Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Darda radhiyallahu anhu. Katanya aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada sesuatu yang diletakkan di dalam timbangan lebih berat daripada elok perangai, yakni akhlak yang terpuji. Nabi kata di antara benda yang betul-betul membantu kita berat amal kebaikan ialah akhlak yang terpuji. Semayang, puasa dan sebagainya juga membantu. Tetapi akhlak ni bila timbang masuk aja, oh berat pula kebaikan. Nabi SAW kata begitu. Kata Nabi lagi, wa inna sahib husnil khuluq la yablughu bihi darajat sahib saum was salat. Maksudnya, dan bahawasanya orang yang elok perangai itu boleh sampai ia dengan sebab elok perangai akan derajat orang yang puasa siang hari dan sembahyang pada malam hari. Itu dia tuan-tuan. Perangai baik. Akhlak kita baik. Kerana akhlak baik ni, kita ni seumpama orang yang pada sebelah siangnya puasa dan sebelah malamnya sembahyang malam. Boleh ke tuan-tuan nak buat macam tu? Siang puasa. Sampai maghrib baru buka puasa dan sebagainya. Lepas tu sembahyang apa, habis sembahyang Isya, tidur saat malam ni isi dengan sembahyang malam. Boleh ke buat macam tu? Duduk dalam lokap boleh?
keluar, dia relax balik. Duduk dalam, boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi betul. Betul, kita rasa. Kita boleh rasa. Kita duduk di rumah kita ni, berat. Bukan tak boleh buat. Boleh buat, tapi dia punya dua rentak tu kuat. Kan? Nak bangkit tu, habis kuat bangkit, tahajud dua rakaat, witir habis. Kau nak buat lain-lain lagi apa semua, dia tak boleh pilih. Gagah bangkit yang pasal apa jaga, aku dua abang korang sobat, aku tak buat, jangan bangkit juga. Buat. Tentunya. Tak kuat, tak cukup kuat. Power tu, V power tu tak ada. Kan? Kita boleh rasa benda tu, kita sendiri boleh, Allah tarbiah kita, Allah bagi kita reti, Allah didik kita, tu dia, baru hang tahu. Beratnya, kita duduk habang ke orang, kita benda ni, kita kena buat, kita tak boleh buat tiap-tiap malam, seminggu sekali kita kena buat, tak boleh sebulan sekali kita kena buat, tapi nak buat tu berat. Kita boleh buat, tapi buat tu berat. Nak boleh lepas tiga rongkai syaitan ni, bukan senang. Tuan-tuan, Nabi SAW kata manusia ni hidup aja tiga ikatan ada di badan dia. Ikatan yang pertama akan terongkai apabila dia jaga di tengah malam. Dia jaga, Allah SWT izinkan ikatan syaitan ni terongkai. Dia bangkit pergi berwuduk, dia wuduk aja, ikatan yang kedua terongkai. Dia pergi berdiri akhir tikah semayang, Allahu Akbar, tongkai tiga ikatan. Nak rongkai berdiri akhir tikah semayang, Allahu Akbar, tongkai tiga ikatan. Nak rongkai tiga tu. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Dah tongkai dah satu, dia balik-balik tiga lagi. Tak boleh bangkit. Tongkai satu aja, jaga aja, jaga tu tongkai satu. Teringat pula ni, satu dah tongkai ni. Dalam duk ingat satu terongkai, dia ikat pula lagi sekali. Tak boleh bangkit lah sampai pagi. Kan? Nak boleh bangkit semayang malam ni bukan senang. Tapi bila kita dah biasa dah, kita dah sampai satu peringkat, kita dah jadi satu kebiasaan dah bangkit malam, dia tak jadi berat. Sama macam tuan-tuan. Macam tuan-tuan semayang fardu, kemudian sunat rawatib. Kalau tuan-tuan, satu orang yang selalu buat sunat rawatib, tak jadi satu berat pada tuan-tuan. Ada orang, dia bila semayang di masjid aja dia buat rawatib ni. Tapi bila dia semayang di rumah, dia tak boleh buat rawatib. Dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Kalau semayang di masjid, otomatik dia buat. Bukan nak tunjuk ke orang tak, tapi dia otomatik. Dia boleh buat, dia ringan nak buat. Habis semayang Isyak tak lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Habis semua, apa habis selesai doa, dia bangkit tu, terus Allahu Akbar, ba'diyah doakan. Dia ringan nak buat di masjid. Tapi kalau dia balik, kalau dia semayang di rumah dia, dia semayang zuhur di rumah dia, dia nak buat qabliyah zuhur, dia nak buat ba'diyah zuhur, dia tak boleh buat. Dia ambil ayat semayang tu, Allahu Akbar, zuhur barakan. Habis, Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi, zikir apa kali lebih kurang sikit, doa habis semua, dia lagu nak ambil sejadah lempah. Dia ringan nak ambil sejadah tu, bukan ringan nak semayang ba'diyah. Nampak? Tapi kalau tuan-tuan paksa diri, paksa juga, kok mana pun aku kena buat. Pesan pula dekat bini. Pesan dekat bini kita. Kalau aku tak buat, hang sebut. InsyaAllah. Itu betul ni. Pesan dekat dia. Kalau hang nampak aku habis semayang, tak tahu lagu nak lipat sejadah, hang sebut. Eh, bang dia tak buat kan? Bila dia sebut, kong-kong nak jaga ayat misal kita ni. Allahuakbar. Semayang Allah. Tak apalah peringkat awal. Itu pasal apa? Pasal bini sebut, kita nak tunjuk, kita pun nak buat. Tak apa. Tapi lama kelamaan, bila benda ni kita duk buat, kita duk buat, kita duk buat, dia dah jadi satu kebiasaan, tak jadi susah apa dah. Sama macam orang puasa sunat. Kalau sudah menjadi kebiasaan, tak ada susah dah. Tak ada apa puasa, tak ada apa. Satu maghrib buka puasa, tak satu susah apa dah. Kalau orang yang tak biasa, dia nak puasa hari ni, ni Allah, petang ni, macam bulan puasa apa, bicari nak buka puasa apa. Dia jadi susah. Nak buat ibadat, dia jadi susah. Benda ni, Allah bisa tegal biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, betul tuan-tuan. Saya bagi tahu tuan-tuan betul-betul. Kita hubungan dengan Tuhan kena jaga tuan-tuan. Kena jaga. Sebab kita tak tahu bila masa yang kita betul-betul nak harap Tuhan tolong kita. Saya tak tahu. Kita akan jumpa keadaan tu. Kita akan jumpa. Sama ada Allah test kita dalam bentuk anak sakit,
taubat merasa tak mau nak baik, masa tu kita betul-betul harap Tuhan saja yang boleh bagi baik. Kawan kita seorang baru ni di Kulim, sahabat kita. Engineer. Duduk tak duduk sakit. Pergi hospital cek, doktor suspek kata ada tumor, ketumbuhan. Operate cari, tak ada. Lagu duduk katuk balik, jahit balik. Oh, karut macam tu. Karut, belah-belah dah. Suspek. Operate. Tak ada. Boleh silap, katuk balik. Silap dah, yang belah dah aku ni apa tu. Tapi memang sakit. Tapi tak tahu apa sakit. Doktor pun dengan ilmunya yang terhad. Badan makin kurus. Makan selera semua tak ada. Cengkung, biji-biji mata semua masuk ke dalam kuih. Dia punya kuih ni sampai rentak badan jadi bongkok. Tak tahu dah nak buat macam mana, tak tahu dah. Pergi berubat ni sampai ke peringkat syiring pun pergi terai habis dah. Sampai peringkat suruh cari ayam putih semelih darah pergi percik tang mana kau buat dah. Sampai satu peringkat dia rasa helpless. Rasa tak ada siapa dah boleh tolong aku ni. Dia pun dah jadi nak kata putus asa pun taklah sampai putus asa, tapi rasa helpless lah. Siapa nak boleh tolong aku ni? Peringat Tuhan ada, dia kata. Tuhan ada. Tuhan boleh tolong aku. Buang semua ni semua. Aku tak mau dah semua ni. Aku dah try dah ikhtiar dah cara hospital, cara macam-macam ni. Semua dah try dah. Semua tak mau tolak. Tapi lah ni aku nak minta kat Tuhan. Ya Allah, bagilah dekat aku kesihatan. Minta betul-betul. Dia baik gitu aja tuan-tuan. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik gitu aja. Allahu akbar. Dia kata syukur pada Allah. Tak tahu nak abang. Tuan-tuan, Allah ada, tuan-tuan. Allah ada. Allah boleh nak tolong kita ni. Tak siapa. 1,000 orang main halang pun Allah nak tolong. Allah tolong. 1,000 orang macam tak ada apa. Ni yang orang tua-tua duk mengajar pasal tauhid ni. Yang ni lah ni. Nak abang yang ni. Nak abang kata Allah tu ada dan dia tempat kita nak minta tolong. Duk baca dalam Fatihah dalam semayang ni tiap-tiap hari. 17 rekaat, 17 kali duk baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada engkau aku sembah dan kepada engkau aku minta tolong. Tiba-tiba bila mai dalam keadaan tertentu, Allah test kita. Kita terlupa kata Allah tu ada. Allah boleh tolong kita. Buang semua ni, semua buang kita tepi. Lah ni aku kira aku dengan Tuhan. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Macam mana jalan kamu nak tolong, kamu tolong. Ya Allah, tolong aku. Bulat hati kita mengharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah pasti mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni miracle. Benda ajaib. Benda yang Allah boleh buat. Walaupun benda tu manusia tak boleh fikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang yang menjaga akhlaknya yang terpuji ini, dia jaga akhlak dia, kontrol, pastikan dia sentiasa dalam keadaan berakhlak baik dan sebagainya. Dia kata, maka orang yang elok perangai ini, darjat dia ni sama dengan darjat orang yang siang hari puasa, malam hari penuh dengan sembahyang malam beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Tirmizi, bermula ini hadis gharib. Wallahu'alam. Lepas ini kita masuk, elok perangai itu satu daripadanya ialah tidak marah. Di antara tanda-tanda orang tu akhlak benda yang timpa kepada dia dan dia boleh jaga tidak marah. Yang marah itu boleh merosakkan diri dia. Wallahu'alam.